menanggapi serius pernyataan Wali Kota Sorong terkait adanya indikasi praktek pungli di kawasan Pasar Sentral Remu Kota Sorong dan kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tindak pidana yang meresahkan para pedagang tersebut. Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Nyoto Setiawan secara tegas memastikan jika pihaknya kini tengah melakukan proses penyelidikan mendalam terhadap adanya indikasi praktek pungutan liar yang terjadi di kawasan Pasar Sentral Remu Kota Sorong. Penegasan ini disampaikan menyikapi pernyataan Wali Kota Sorong Lambert Chitmau yang geram terhadap adanya laporan indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab terhadap para pedagang setempat. Penindakan terhadap praktek pungli menyusul para pelakunya diharapkan dapat dilakukan kepolisian secara tegas karena turut berimbas pada sektor pendapatan asli daerah, khususnya di kawasan pasar dimaksud yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah. Channel.